Padang sini memanglah ada orang, ada jugalah terdengar kan, dia kata perlu perbaiki Padang ni kan, sebab dah banyak sangat kerosakan. Lagipun benda sini orang luar pun masuk. Kira, alhamdulillah lah ada juga Padang dia orang bagi sediakan, tapi kita perlu pembaharuan lagi lah. Sebab sini kat kalau kawasan ni, kat Jenaraya ni satu ni je dia. Dulu dalam 4 tahun lepas ada dia orang cuba buat macam pembaikan lah. Tapi nampak orang yang buat tu lah macam dia tak buat ikut prosedur yang betul kan. Jadi benda ni macam dia katakan cut cost ataupun projek tu mengkalai macam tu lah. Kira yang last tu lah yang dia orang buat tu pun tak nak menjadi sangat kan. Jadi sampai sekarang tak, memang tak ada perubahan macam tu lah. Boleh katakan 70% lah pengguna yang petang ni remaja. Padang kat sini dulu dah dapat tu okey lah. Lepas tu dah lama dah pakai kan, dah lama yang pakai. Tengok agak teruk lah, nak kena memang kena peruntukan, nak kena buat balik ni semua ni. Tapi tak tahu lah, kos ni tak ada lagi kan. Tak ada lagi peruntukan dapat, memang akan buat balik. Tapi dengan kata akan ada satu lagi Padang lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi Gelanggang. Nah, tapi tak tahu lagi lah.